Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Nah, ini saya mau tukar tambah, bos, ini dengan kambing saya itu. Nah, ini bisa Anda lihat kambingnya yang mau saya tukar, ini, bos. Ini hamil 3 bulan, bos. Insya Allah nih. Ya, bos, ya kuru-kuru sudah rapopo. Ini ya termasuk wes lumayan lah, bos. Ini kambingnya itu. Kambing dari Pak Belantek, bos. Ya seperti ini kambingnya, merah ini. Ya wis indukan, bos, termasuk rondo lumayan gede lah. Nah, ini mau saya tukarkan dengan yang ini, kambing saya yang putih kepala merah ini, bos, si Blongor ini. Dan itu juga sudah saya siapkan sekatan untuk kambing yang hamil ini biar aman, bos, di dalam kandang. Gandeng kambing baru toh, baru masuk ke dalam keluarga kambing-kambing saya. Nah, ini mesti nanti ditumbuhi atau dimusuhi dengan ini teman-teman baru yang ada di dalam kandang seperti ini, bos. Pating begijik dan tidak lumrah petakilan seperti ini. Bos, apa meneh si itu berenggiling itu dan cilik we dan nah ini, bos, yang akan saya tukarkan dengan kambing yang sedang bunting 3 bulan tadi, bos. Ponen sama-sama suka, bos. Nah, seperti itu. Jadi saya ya tombok sidik-sidik, bos. Nah. Ya. Ucapan selamat datang. Nah, itu loh, itu sudah dimusuhi sama si berenggiling loh. Seperti itu. Karena kalungnya ini susah loh, bos, jadi harus digaman, diarit. Oh, ini paling wedi iki nek metu. Nah, ini, bos, saya melepas kepergiannya si Blongor ini. Ya walaupun sulit untuk meninggalkan keluarga di sini, bos. Ini nasib kita, bos. Di tukar tambah. Dan itu kambing yang baru hamil itu akan saya sekat, saya sendirikan, gitu. Di karantina dulu, bos. Untuk kambing yang baru masuk. Ini saya sudah menyiapkan kamar untuk si kambing hamil ini, bos.
biar aman dan nyaman, tidak terganggu oleh teman-teman yang di sini, bos. Lah yo, ini bos, teman-temannya yang ada di kandang yo ikut melepas kepergiannya si Blongor tadi yo. Ayo, seperti ini jenenge sekeluarga, bos. Nah, sementara saya merapikan sekatan ini biar tidak diganggu dengan teman-teman yang di sini, bos. Proses mau dibawa, mau diangkut, digoncengke, dibawanya ke pakai motor ya bos, jadi dilebokke keranjang seperti ini. Yo, yang namanya seneng ya bos. Kalau yang ini masih doro, bos, ini. Ini masih doro yang kemarin tak paksa kawin, tapi ya belum ini, bos. Belum jadi toh. Ya jadi ini ya tak tukarke dengan yang sudah hamil saja. Ya, tombok-tombok sidik biasa, bos. Yang hamil tadi di harga 2.100.000, bos. Dan yang ini punya saya ini di harga 1.800.000, bos. Nah, seperti itu. Jadi saya ya tombok 300 besoknya. Nah, seperti itu, bos. Nah, oke, bos, mungkin tentang ini ya, tukar tambah kambing. Nah, itu mungkin prosesnya seperti itu. Dan bila Anda mempunyai metengan atau kambing yang mateng, nah silahkan disendirikan atau di karantina dulu biar ya aman gitulah. Aman ya, bos. Aman dari sundangan-sundangan kambing yang lain itu, gitu. Nah, seperti itu. Dan untuk teman-teman subscriber semua, mungkin seperti itu dulu. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam larit, bos. Salam ternak se-Indonesia. Wassalam. Salam dari Gunung Kidul, bos.